Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-mayamin. Para hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama sekali lagi kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, dan juga tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya serta para sahabatnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang cukup penting di dalam pemahaman kita tentang tarekat, yaitu mengenai mursyid atau seorang pembimbing spiritual di dalam perjalanan spiritual kita. Begitu pentingnya peranan mursyid sehingga ada seorang sufi yang mengatakan, barang siapa yang tidak mempunyai seorang mursyid di dalam perjalanan ini, maka gurunya adalah setan. Jadi barang siapa yang tidak punya seorang mursyid di dalam perjalanan spiritual, maka gurunya adalah setan. Jalaluddin Rumi mengatakan sedikit lebih lunak dengan mengatakan, barang siapa yang berjalan tanpa seorang mursyid, tanpa seorang bimbing pembimbing, akan membutuhkan 200 tahun untuk suatu perjalanan 2 hari. Hanya berjalan 200 tahun untuk suatu perjalanan yang sebenarnya dia bisa tempuh dengan 2 hari. Di sini kita melihat betapa pentingnya peranan seorang mursyid di dalam perjalanan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada satu gambaran yang menarik tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir yang seringkali dipakai sebagai gambaran seorang pejalan di jalan Allah, bahwa Nabi Musa sebagai seorang pencari dan Khidir sebagai seorang guru, yang mana Nabi Khidir ini kita tahu sebagai seorang nabi yang dalam berbagai riwayat digambarkan sebagai seseorang yang dikaruniakan kehidupan yang abadi karena dia telah berhasil meminum dari air mata air kehidupan. Ada yang mengatakan dia dulu saudaranya, saudara dari Zulkarnain, yang bersama mencari kesempurnaan, mencari keabadian, tapi kemudian Zulkarnain gagal. Yang berhasil mendapatkan mata air keabadian itu adalah Khidir ini, dan dia disebut juga sebagai seorang pembimbing atau guru abadi yang pertemuan dengannya atau bimbingan darinya sangat diharapkan orang. Tidak semua kita beruntung mendapatkan cerita itu dari kecil. Kebetulan saya itu menjadi dongeng waktu kecil saya, setiap ibu saya menceritakan hal-hal tentang Khidir. Hanya orang banyak yang masih salah paham karena mereka berpikir seakan-akan kalau Khidir itu seorang yang memiliki kedudukan yang luar biasa sejak Allah, sehingga kalau ketemu jangan lupa minta sesuatu, dan yang diminta biasanya urusan dunia semua ya. Orang biasanya bersiap-siap dengan suatu keinginan dunia kalau bertemu dengan dia, padahal sebenarnya dia adalah seorang pembimbing spiritual. Orang-orang besar yang kita kenal seperti Ibnu Arabi, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan hampir semua sufi-sufi besar itu diriwayatkan pernah bertemu dengan beliau, Nabi Allah Khidir ini. Dan kita juga mendapat salah satu warisan dari beliau yang beliau berikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah berikan kepada Imam Ali. Dari Imam Ali diberikan kepada Kumail, yang kita kenal dengan nama doa Kumail itu. Itu adalah merupakan doa yang diberikan oleh Nabi Allah Khidir. Ada seseorang yang pernah membaca itu dengan sungguh-sungguh, dan kemudian di karunia dipertemukan dengan Nabi Khidir. Ini di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ya, Allah menggambarkan tentang pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Allah Khidir. Dan pertemuan ini ada berbagai versi, asal mula bagaimana Nabi Allah Musa kemudian dipertemukan Allah dengan Nabi Allah dengan Khidir. Salah satu riwayat mengatakan pernah Nabi Musa merasa dirinya lah orang yang paling berilmu pada masanya. Kemudian Allah mengatakan di atas orang yang berilmu masih ada orang yang lebih berilmu lagi.
Kemudian itu ayat dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Musa ingin tahu siapa orang yang lebih berilmu dari saya. Kemudian Allah mengatakan, janganlah engkau akan menemui dia di pertemuan dua lautan. Pertemuan dua lautan. Kemudian dia berjalan di dalam Al-Quran, digambarkan di dalam surat Al-Kahfi, mulai dari ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu wa abrahu hatta ablaga majma'al bahraini aw amdiya khukuba. Ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, bahrain, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Lihat, ini tekadnya Nabi Musa, bahwa dia kalau perlu bertahun-tahun pun dia berjalan untuk mencari seorang guru, seorang mursyid ini, dia akan lakukan itu. Dan memang seorang pejalan haruslah memiliki tekad seperti itu, karena pencaharian ini menyangkut hakikat kehidupan kita. Dan di sini disebut Majma' al-Bahrain, pertemuan dua lautan, juga bisa sungai yang sangat besar, sehingga ada yang menggambarkan itu berada di antara pertemuan sungai Nil dan sungai Efrat atau apa, di mana di situ ada pertemuan dua sungai itu. Nah, itu salah satu tempat yang diperkirakan sebagai tempat pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir ini. Pada umumnya para orang-orang pencari spiritual itu selalu mencari daerah-daerah di mana dua aliran air besar atau aliran sungai atau lautan bertemu. Makanya orang-orang kejawen pun selalu cari sungai-sungai yang di titik percabangan pertemuannya itu sebagai tempat mereka mandi atau tempat mereka mencari pencerahan spiritualnya. Saya kira mereka mungkin merujuk kepada hal ini. Maka tak kala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, falam mabalaga majma'a bainihima nasiya khutahuma ila akhiril ayah. Kala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Ini diceritakan bahwa pertemuan dua lautan ini ada satu daerah khusus, di situ ada mata air kehidupan itu. Sehingga kalau ada satu makhluk yang sudah mati tapi tersentuh kembali oleh air itu, dia akan hidup kembali. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa ikan yang tadi siap untuk dimakan tiba-tiba hidup lagi karena berada dalam daerah yang penuh kekuatan kehidupan itu. Makanya Nabi Khidir, Khidir itu berasal dari kata hijau, khudran, yang artinya apa saja yang disentuh oleh dia itu hidup, menjadi hijau, itu kan menjadi hidup, menjadi tumbuh, bahwa dia telah dikaruniai kekuatan seperti itu di dalam dirinya oleh Allah, dan dia lambang daripada kehidupan itu sendiri. Khidir itu hijau, lambang daripada kehidupan itu. Nah, seorang mursyid adalah seseorang yang menghidupkan kembali sang murid sebenarnya, yang dulunya berada dalam keadaan mati, ya, kemudian dihidupkan kembali oleh sang guru tadi. Maka tak kala mereka berjalan lebih jauh, setelah melewati daerah itu, dia tidak sadar bahwa dia sudah lewat daerah yang dituju tadi. Berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Jadi mau makan itu ikan tadi yang sudah dipersiapkan untuk dimakan sebenarnya. Muridnya menjawab, tahukah kamu, tak kala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Aneh sekali artinya, ya bagaimana ikan yang mau dimakan tiba-tiba hidup dan masuk kembali ke laut. Musa berkata, nah itulah tempat yang kita cari. Lalu mereka keduanya kembali mengikuti jalan jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Fawajada abdan min ibadina. Nah, ini syarat pertama dari seorang syekh adalah seorang abid. Dia adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah.
apa yang dimaksud dengan hamba di sini, ya artinya orang itu sudah mencapai hakikat ubudiyah di dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu berarti bahwa orang itu telah bebas dari segala delusi, dari segala ketertipuan, segala sesuatunya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah seorang hamba pilihan yang betul-betul sudah terlepas dari segala delusi, dari segala ketertipuan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah mencapai hakikat al-ubudiyah. Kalau Imam Ja'far Sadiq itu menggambarkan orang yang sudah mencapai hakikat al-ubudiyah ini ada tiga cirinya. Ciri pertama, seorang hamba itu tidak memiliki apapun yang ada pada dirinya. Bahkan dirinya sendiri itu bukan miliknya, tapi itu adalah milik tuannya. Bahwa dia tidak boleh merasa memiliki apa saja yang ada pada dirinya. Bahwa apa saja yang ada pada diri kita, bahkan diri kita itu bukan milik kita. Dan itu seorang budak seperti itu kedudukannya. Kerjaannya, hasil kerjanya, bahkan dirinya sendiri adalah milik majikannya. Dia tidak bisa mengklaim pemilikan apapun. Itu syarat pertama. Kedua, seorang hamba, orang yang meraih hakikat ubudiyah ini hanya apabila dia sadar sepenuhnya bahwa dia itu secara absolut tidak punya daya, tidak punya kuasa untuk mengatur urusannya. Hakikat daripada la haula wala quwata illa billah. Dia sadar sepenuhnya dia tidak punya kuasa, tidak punya daya, tidak punya kekuatan apapun untuk mengatur, memanage, mengelola urusan-urusannya. Dia sadar sepenuhnya bahwa yang mengatur ini semuanya hanyalah dengan bersandar kepada Allah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Kalau yang pertama tadi kita bisa katakan itu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa saja yang ada pada kita itu bukan milik kita, termasuk diri kita. Ini secara teori gampang kita ingat, tapi apakah betul kita sudah merasakannya di dalam diri kita dan sudah menjalankannya? Kita sadarkan diri kita, ini antara lain kita dilatih melalui wudhu kita, melalui salat kita. Misalnya kita wudhu itu kita cuci tangan kita, kita bilang, ya Allah, aku bersihkan diriku dari segala perasaan memiliki atas apa yang dimiliki oleh tanganku. Sucikan diriku dari perasaan memiliki, dari apa yang ada di tanganku. Apa yang ada di tangan kita artinya sesuatu yang kita miliki itu kita lepaskan. Ini hati kita, kita lepaskan jiwa kita itu dari rasa memiliki, bahkan terhadap diri kita sendiri. Seperti juga kalau kita basuh muka kita, kita sadarkan diri kita bahwa kita itu menyucikan muka kita dari cari muka kepada siapapun selain Allah. Kita menyucikan diri kita dari merendah, menghinakan diri, mencari muka, bermuka-muka kepada selain Allah. Kita tanamkan itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarash samawati wal ard. Dan kesadaran jadi bahwa sebenarnya apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita perbuat itu bukan saja karena Allah, untuk Allah, tapi juga hakikatnya itu hanyalah Allah yang membuat kita mampu berbuat seperti itu, dan itu milik Allah saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, lillahi. Lillahi itu artinya milik Allah. Bisa karena, untuk, tapi pada hakikatnya tingkatan tertinggi daripada makna lillahi itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak milik Allah, bahwa kita tidak memiliki apapun. Ini semua milik Allah. Allah yang memberikan karunia-Nya kita bisa salat, kita bisa puasa, kita bisa beribadah. Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah pula yang akan memberikan kita, mencabut kehidupan itu dan mematikan kita. Kita lihat dari hakikat ibadah, dan itu sebenarnya kita ulangi selalu di dalam setiap salat kita. Kita ingin membaca, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menghamba ya Allah. Hanya engkau semata ya Allah. Aku menyadarkan diriku bahwa semua yang ada padaku ini hanya milikmu saja. Bahwa aku pun ini adalah milikmu. Aku tidak punya milik atas diriku ini. Aku tidak memiliki diriku sendiri. Iyyaka nasta'in, dan aku tidak mampu mengelola urusanku.
kecuali dengan memohon pertolonganmu, dan hanya kepadamu semata aku minta tolong ya Allah, tidak kepada siapapun, bahkan diriku sendiri, karena aku tahu diriku ini juga tidak punya daya, tidak punya upaya apapun, bahwa hanya engkau saja aku meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Surat Yasin mengatakan wa ani'buduni hadza siratal mustaqim, sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan aku tidak bisa menyembahmu ya Allah kecuali dengan pertolonganmu. Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu tunjukilah kami cara menyembahmu yang sebenarnya. Kalau kita baca itu artinya ke situ. Kembali lagi kita berbicara tentang penghambaan, dan hakikatnya wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk menghamba kepada-Ku. Nah, inti terdalam dari doa kita itu ya Allah hanya kepada-Mu kami menghamba, dan hanya kepada-Mu semata kami memohon agar kami bisa menghamba kepada-Mu. Kami tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk menghamba kepada-Mu, karena kami tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan Engkau. Dan tunjukilah kami cara menghamba kepada-Mu. Bimbinglah kami agar kami dapat menghamba dengan sebaik-baiknya kepada-Mu. Itu inti terdalam daripada semua doa kita itu. Ummul kitab, ibu daripada semua kitab, itu Al-Fatihah. Hanya sayang, kita baca tapi kita tidak menghayati maknanya yang begitu dalam. Bahwa dia menghantarkan kita kepada tujuan daripada penciptaan kita. Tujuan dari penciptaan kita adalah untuk menjadi hambanya Allah. Hamba yang sebenar-benarnya. Kalau bisa ya hambanya yang pilihan. Seperti tadi syarat pertama dari seorang mursyid. Dia adalah seorang hamba pilihan daripada Allah SWT. وَفَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا. Dia menemui seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Itu syarat pertama. Tadi syarat ketiga daripada hakikat ibadah tadi, kalau pertama apa saja yang ada di tangan kita itu bukan milik kita, kedua kita tidak bisa memanage urusan kita, ketiga sibukkan diri kita dengan terus menerus mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Kalau seseorang menyadarkan tiga hal ini di dalam dirinya, maka dia sesungguhnya telah memahami hakikat daripada ubudiyah itu sendiri. Kalau itu sudah tertanam dalam diri kita sebagai seorang hamba, maka apa yang terjadi? Kita akan dengan mudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan juga kita dengan mudah mengeluarkan harta kita dari milik-milik kita, dan kita juga dengan mudah menanggung setiap musibah yang menimpa kita, karena kita tahu bahwa kita nggak punya daya untuk mengatasi itu, bahwa hanya Allah saja dan kita hanya kepada Allah bersandar. Kita akan dengan mudah dealing dengan dunia ini, dengan syaitan, dengan apa saja. Kalau seseorang sudah mencapai level seperti itu, dia menjadi mukhlas. Itu tingkatan tertinggi daripada penghambaan kepada Allah. Setan pun angkat tangan, nggak bisa goda lagi nih orang. Jadi setan sendiri mengatakan, saya tidak akan bisa menggoda mereka. Saya akan goda semua manusia ini, kata setan, tapi kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Illa ibadakal ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mukhlas. Yang mukhlas ini lebih tinggi daripada mukhlis. Mukhlis itu ikhlas, tapi mukhlas Allah yang mengikhlaskan dia. Orang yang sudah mencapai level seperti ini, setan pun sudah angkat tangan, gak bisa gangguin dia lagi, gak bisa godain dia. Dia sudah abadi seperti Khidir, dia tidak mati lagi, dia tidak dibangkitkan lagi, tidak akan dihisab lagi. Itu semua ada di dalam Al-Quran tentang keadaan orang yang sudah mencapai tingkatan tertinggi. Tapi cari guru seperti ini di mana? Yang biasanya para sufi cari yang Khidir aja kita cari langsung ya. Karena inginnya ketemu Khidir semua. Kakek saya dulu Habib Abu Bakar, dia itu seorang yang dikenal sebagai wali pada masanya. Murid-muridnya itu suatu saat minta kepada beliau agar dibimbing bagaimana caranya bertemu dengan Khidir. Kemudian kakek saya bilang, ya udah kamu amalkan ini. Biasanya waktu-waktu yang paling mungkin untuk beribadah, untuk mendapatkan pertemuan dengan Khidir itu di bulan puasa itu, pada malam-malam Lailatul Qadar. Itu adalah malam yang sangat diharapkan. Dan salah satu karunia terbesar daripada malam itu adalah antara lain yang diharapkan di kalangan para sufi itu pertemuan dengan Khidir. Murid-muridnya ini beribadah sudah ikut cara ibadahnya dituntunkan. Kemudian mereka tunggu semalaman, mereka menjaga malam itu. Dan ternyata
tidak seorang pun yang masuk ke masjid itu kecuali seorang banci. Banci itu tidak selalu konotasinya negatif. Kalau di Indonesia itu, di Jakarta ini konotasinya negatif ya. Kalau di daerah seperti di Sulawesi Selatan, itu daerah kami, saya lahir di Makassar, ada banci yang sebenarnya memang bukan maunya dia jadi banci, tapi ya namanya juga orang yang lahir dengan satu kekurangan ya secara fisik ya, orang yang hermaprodit misalnya yang memang ada dua alat kelaminnya atau memang tidak berfungsi dan lain-lain kemungkinan. Nah ternyata yang datang pada malam hari itu si banci ini, dan tidak seorang pun yang peduli kepada orang ini ya. Setelah besoknya, setelah mereka ketemu, tanya kepada Abu Bakar, ini gimana? Kami sudah nunggu semalaman, kami tidak ketemu seorang pun, kami tidak bertemu dengan. Betul gak ada orang yang masuk ke masjid semalam? Ada sih, tapi hanya itu, banci itu. Nah, itulah khibir. Kita ini kadang-kadang merendahkan orang, menghina orang, dan penyakit yang paling besar dalam perjalanan spiritual itu, dan semua perjalanan kita ini kalau sudah ada takabur, dan takabur itu bentuknya yang paling, ciri yang paling umum itu memandang enteng orang lain. Kalau sudah ada penyakit itu di hati kita, Nabi mengatakan haram dia masuk surga. Kalau kita sudah punya perasaan sombong, takabur, walaupun hanya sebesar biji zarah saja. Kata Imam Al-Ghazali, kalau Anda mau tahu Anda itu takabur atau tidak, lihat aja apakah Anda merasa ada orang yang lebih hina dari Anda. Kalau perasaan itu sudah Anda melihat, alhamdulillah saya lebih baik dari dia, hati-hati itu ucapan itu. Itu ucapan iblis, ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Ya, hati-hati. Nabi Musa itu pernah diperintahkan Allah, ya Musa kamu keliling dunia cari orang yang lebih hina dari kamu, cari makhluk yang lebih hina dari kamu. Dia cari di antara manusia dia tidak temui, dia cari di antara makhluk yang lain, akhirnya dia temuin satu anjing buduk. Inilah anjing satu-satunya yang lebih hina dari saya. Tapi dia lihat ini anjing kok sabar, dilemparin orang, dipukulin orang, dia sabar saja, saya aja belum tentu sesabar itu. Akhirnya dia putus asa, dia kembali. Walau ya Allah, saya tidak temui satu orang pun yang lebih hina dari saya. Kata Allah, seandainya engkau mengatakan saya menemui, kamu menemui satu orang yang lebih hina dari kamu, engkau tidak akan mendapatkan karunia-Ku. Kalau engkau merasakan hal itu juga paling susah ya. Kita kadang-kadang mencari perjalanan spiritual juga untuk menjadi merasa lebih baik dari orang lain, untuk melebihi orang ya, untuk mencapai suatu superiority. Kalau kita sudah berhasil dalam material, kita mulai cari superiority dalam bidang spiritual supaya kita punya kebanggaan bertambah. Kalau tadi kebanggaannya hanya punya rumah bagus, mobil bagus, sekarang kebanggaannya tambah punya tarekat lega. Subhanallah. Ya ini hati-hati, ini penyakit syaitan ya. Seringkali menjadi penghalang terbesar dalam perjalanan spiritual, di mana bahwa orang tiba-tiba bukan mencari Allah, tapi dia mencari keagungan buat dirinya sendiri sebenarnya. Nah, itu syarat pertama tadi. Dia harus seorang yang terbebaskan dari delusi ini. Seorang penyair sufi terkenal ya, dia mengatakan, pengemis di depan pintumu, engkau ya Allah, tidak menginginkan dan tidak membutuhkan 8 taman dari surga. Dia adalah tawanan dari cintamu yang telah terbebaskan dari dunia ini maupun akhirat. Kalau dia sudah mencapai hakikat ubudiyah itu, dia menyembah Allah bukan lagi karena surga atau karena takut neraka, tapi dia betul-betul menyembah Allah karena Allah. Kalau ada orang yang masih menyembah Allah karena menginginkan surga atau menginginkan sesuatu dari dunia ini, sesungguhnya dia belum menyembah Allah sebenarnya. Yang dia sembah itu dirinya dengan kepentingan dirinya. Allah hanya fasilitator saja ya. Hakikatnya, kata Rabi'ah dari Sayyidina Ali juga, dikatakan bahwa manusia itu, Sayyidina Ali mengatakan manusia itu ada 3 macam dalam menyembah Allah: budak, pedagang, dan seorang hamba merdeka, pencinta. Seorang budak beribadah kepada Allah dengan mengharapkan kebebasan dari neraka jahanam karena takut neraka, dia budak. Ada juga karena dagang mengharapkan surga, ini pedagang. Tapi hakikat seorang abid, seorang yang betul beribadah kepada Allah dengan benar adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengemis di pintumu tidaklah menginginkan 8 taman dari surgamu. Dia adalah seorang tawanan dari cintamu yang telah terbebaskan dari dunia ini maupun akhirat. Itu seorang abid dalam pengertian. Nah, itu kualitas pertama dari seorang
mursyid. Kualitas kedua adalah tawajjada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Atainahu rahmatan, kami telah memberikan kepadanya rahmat. Kami telah memberikan kepadanya rahmat. Di sini artinya apa? Kualitas seorang mursyid juga adalah kemampuan dia untuk melihat hakikat daripada semua realitas ini langsung daripada hakikat tanpa perantaraan lagi. Jadi kemampuan untuk mempersepsi, melihat hakikat dari wujud ini secara langsung daripada hakikat itu sendiri. Maksudnya melihat sesuatu secara hakikat, tidak lagi tertipu oleh matriks. Kalau kita ini sebagian besar masih melihat dunia ini dalam matriks kita, karena kita semua mempersepsi realitas ini dalam keterbatasan-keterbatasan kita ini. Dan tidak seorang pun yang layak untuk mendapatkan maqam ruhaniyah seperti ini sebelum dia terbebaskan sepenuhnya dari segala lapis demi lapis hijab atau tirai yang telah membentuk satu diferensiasi. Tahu diferensiasi bahwa apa? Kalau dalam matematik ada diferensial, ada integral ya. Integral itu kan keterpaduan, kesatuan. Diferensiasi kejamakan. Jadi bahwa realitas ini Allah itu absolut ya. Realitas absolut. Dia adalah wujud mutlak. Dia unik, ahad ya. Tapi alam ini jamak ya. Alam ini jamak, terbagi dalam lapisan-lapisan diferensiasi. Dalam berbagai level-level wujud yang relatif. Kita lihat dunia ini bertingkat-tingkat. Sebagian besar kita memandang dunia ini hanya dari level yang paling rendah. Ya'lamuna zahiratan minal hayatid dunya, kata Allah di dalam Quran. Banyakkan orang ini hanya tahu zahirnya saja ini kehidupan dunia. Wa anil akhiratu hum ghafilun, tapi terhadap akhirat dia ghafil. Kebanyakan kita hidup ini dalam matriks-matriks lahir dunia kita masing-masing, tapi terhadap hakikat kita tidak tahu. Oleh karena itu Nabi juga berdoa, ya Allah perlihatkanlah kepadaku hakikat dari segala sesuatu. Perlihatkanlah aku itu segala sesuatu ini dalam bentuknya yang hakiki, bukan dalam bentuknya yang relatif, yang fata morgana. Karena sebelum seseorang itu terbebaskan dari hijab itu, tirai-tirai itu, segala sesuatu yang memancar dari balik tirai akan tampak kepadanya. Tirai itu berfungsi sebagai pemantul perantara ya, maksud saya ngerti ya. Sesuatu yang memancar dari tirai-tirai ini memantulkan realitas ini, tapi bukan lagi dalam bentuknya yang hakiki, tapi dia hakikat tadi itu berubah. Karena seperti kalau kita memakai kacamata, kacamata kita merah, maka realitas yang kita lihat berubah menjadi merah. Nah, level-level realitas ini seperti itu ya. Realitas yang hakiki tadi itu atau wujud yang hakiki itu terdistorsi oleh keterikatan-keterikatan kita kepada atau keterbatasan kita oleh hijab demi hijab tadi. Akhirnya wujud atau sesuatu yang hakiki tadi itu terrefleksikan dalam bentuk yang sesuai dengan karakteristik daripada veil tadi, daripada hijab tadi, sehingga kita tidak melihat hakikatnya. Sebagian besar kita seperti itu. Kata Nabi, manusia ini tidur ketika dia hidup, dia baru bangun itu ketika dia mati. Jadi kita ini semuanya tidur, tidur yang nyenyak sekali, dan kita nikmati ini mimpi ya. Seperti siapa ya dalam film Matrix itu, manusia pada umumnya asyik dalam mimpi. Ketika dibangunkan, bangun oleh malaikat maut. Kita pukul tangan malaikat maut, bilang, enggak, saya enggak mau bangun, saya asyik tidur. Kita nyenyak dalam tidur kita ini, dan betul-betul kita hanyut. Nah itu, ini syarat kedua, katanya orang yang sudah terlepas daripada keterhijaban dia daripada dunia, dari hakikat, dan dia bisa terlepas daripada matriks-matriks di mana yang membentuk, menghalangi dia untuk melihat hakikat tadi. Nah kemudian kualitas yang ketiga, menurut Dr. Jawad Nurbah, seorang syekh tarekat dari tarekat Maulawiyah,
Saya kebetulan 5 tahun yang lalu ke Inggris, temu dengan beliau. Dia salah seorang syekh tarekat yang terkemuka. Dia punya cabang di sekitar ada puluhan negara yang di mana dia membangun khanikahnya, tempat pelatihan spiritualnya. Syarat ketiga adalah kalau tadi atainahu rahmatan min indina. Jadi min indina. Jadi kualitas ketiga adalah dia mendapatkan rahmat itu dari sisi kami. Nah, artinya di sini diartikan oleh beliau berkenaan dengan suatu karunia kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada karunia ini mencakup pencerahan atau iluminasi daripada sifat-sifat ilahiyah dan tercapainya suatu keadaan di mana seseorang itu mengadopsi atau dalam hadis Nabi itu takhallaqu bi ahlakillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Kalau orang sudah mencapai kesempurnaan kedekatan dengan Allah, maka dia merupakan pengejawantahan dari sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu tertanam dalam dirinya. Ini disebut insan kamil sebenarnya. Istilah di kalangan para sufi, insan kamil adalah orang yang sifat-sifat Allah itu tertanam dalam dirinya, menjadi sifat-sifat dia. Ciri keempat dari seorang mursyid ini, dari ayat ini kita lihat adalah allamnahu, Allah yang langsung mengajarinya. Dia tidak belajar melalui manusia lagi. Kita ini mesti belajar dari manusia lagi. Wa allamnahu, Allah sendiri yang mengajari, kami mengajarinya. Jadi menerima langsung hikmah ilahiyah dari alam wujud mutlak. Ini tidak mungkin diperoleh seseorang kecuali kalau hatinya telah tersucikan dari segala bentuk dan image dari pengetahuan-pengetahuan relatif. Gimana ini maksudnya? Kita ini kebanyakan punya pengetahuan-pengetahuan yang relatif, yang artificial. Dan kita asyik dengan pengetahuan-pengetahuan artificial kita itu. Tapi kita lalai dengan pengetahuan yang hakikat. Dan itu kemudian memenuhi hati kita. Kita bangga, berlomba-lomba menampakkan kelebihan kita dalam pengetahuan-pengetahuan yang relatif tadi itu. Maka akhirnya kita tidak mampu lagi mencerap langsung pengajaran ilahiyah itu ke dalam diri kita. Sehingga hati kita ini tidak lagi mampu mencerap pengetahuan murni langsung dari Allah, karena dia telah dipenuhi dengan berbagai pengetahuan-pengetahuan relatif tadi. Dengan kata lain, ya kita tidak siap untuk menerima pengetahuan langsung dari Allah ya. Nah, ini memang intinya semua perjalanan spiritual itu membutuhkan kesucian hati kita ya, kebersihan hati kita dari segala bentuk-bentuk dan image dari pengetahuan relatif tadi. Kualitas yang kelima tadi adalah wa allamnahu, tadi sudah min ladunna ilman, kami mengajarinya dari sisi kami pengetahuan. Nah, ini mursyid hakikatnya adalah seseorang yang telah meraih kedudukan spiritual tadi itu dan mendapatkan ilmu langsung dari sisi Allah. Allah yang ajari dan ilmunya ilmu dari Allah tanpa perantara. Ini 5 ciri utama. Kalau dia seorang betul-betul master, maka dia harus memiliki ciri itu tadi, seorang mursyid. Tidak semua wajah yang berseri, yang bersinar mengetahui bagaimana menjadi kekasih. Tidak semua orang yang membuat cermin tahu bagaimana memandang ke dalam cermin itu sebagaimana Alexander, maksudnya di sini Zulkarnain, lakukan. Dan di dalamnya dia melihat alam semesta terefleksi. Tidak semua orang yang memiliki mahkota dan bertahta di atas singgasana mengetahui bagaimana menjadi seorang raja yang hakiki. Dan juga tidak semua orang yang menggunduli kepalanya dan melakukan perjalanan betul-betul terbebaskan dari dua dunia itu dan betul-betul seorang sufi. Sini juga ibu hati-hati bahwa untuk bisa mengetahui apa siapa ini sufi, siapa seorang mursyid yang sebenarnya, karena kita seringkali juga tertipu dengan guru-guru palsu yang seringkali menampakkan dirinya dan mencari pengikut di antara kita, apalagi di zaman edan seperti sekarang ini. Kalau kita nggak hati-hati, guru palsu yang kita dapati.
Kenapa kita perlu guru? Kenapa tidak langsung aja ya ketemu Allah Subhanahu wa taala? Jadiin Allah guru kita ya. Maunya sih gitu kan. Saya ketemu seorang guru sufi terkenal dari Iran, waktu itu datang ke Indonesia. Kebetulan dia guru dari Rafsanjani juga, guru dari duta besar Iran pada waktu itu di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Dia meramalkan sejumlah hal di Indonesia dan itu sudah kejadian semua. Nah, saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan dia, berbicara. Pertanyaan saya adalah mengenai masalah mursyid ini. Saya tanya, bagaimana sih sebenarnya mendapatkan seorang guru? Dia mengatakan guru itu ada pada diri guru kita, itu Allah SWT. Sebenarnya dia sudah menunggu kita, dia ada di hati kita. Di dalam diri kita ini ada lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz itu ada di dalam diri kita, itu hati kita. Hanya masalahnya ini, semua ini sudah ternodai oleh dosa-dosa kita, tercemari, tertutupi oleh berbagai amal kita, sehingga kita tidak bisa lagi melihat langsung kepada sumber hakiki daripada pengetahuan itu. Kemudian dia kasih saya satu seperti jimat ya. Di situ ada kata-kata, ada ayat Al-Quran. Setiap orang dikasih berbeda-beda, ya tergantung permintaannya waktu itu dia ketemu apa. Saya bicara tentang guru spiritual, seorang mursyid. Dia memberikan dan saya lihat, jangan kasih pegang orang lain itu kertas, Anda simpan sendiri dan jangan biarkan orang lain melihatnya. Tapi ada satu kata di situ yang memang kata yang sangat sederhana dan ada di dalam Al-Quran, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh menuju kepada kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Bahwa sebenarnya yang dibutuhkan ini, apakah kita ini sudah memang bersungguh-sungguh mencari jalan ini, atau kita cari sambilan saja, tapi kesibukan dunia kita masih merupakan prioritas utama kita. Ini masalah buat kita. Apakah betul kita ini mencari dengan sungguh-sungguh? Apakah kita ini walladzina jahadu fina ini? Ya kita mohon ya Allah, Allahumma ja'alna minal ladzina jahadu fik, ya Allah. Orang jadikan kami di antara orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh kepada Engkau ya Allah. Karena sebagian besar manusia ini hanya berangan-angan, ya kan? Berpanjang-panjang angan-angan untuk bertemu ya Allah. Ingin tapi tidak betul-betul kokoh keinginan itu dan tidak mujahadah. Karena untuk bisa untuk meraih kemuliaan di sisi Allah itu membutuhkan satu perjuangan. Kalau untuk dunia ini kita kerja habis-habisan, kita kerja keras, kita belajar sampai kemana-mana ke seluruh dunia, kita persiapkan uang sebanyak-banyaknya untuk mendidik anak kita sampai ke negeri mana saja, kenapa untuk urusan akhirat kita tidak punya minat seperti itu, tidak punya motivasi seperti itu? Padahal belum tentu anak kita itu selesai sekolahnya, dia masih hidup ya. Banyak orang yang sudah kirim sekolah anak-anaknya, sudah sekolah tinggi. Saya ada teman sudah bahas di wisuda doktor, keluar dari UI ditabrak mati ya. Apalah arti itu semuanya kalau itu tidak didasari oleh satu spiritualitas? Maka dia akan mati penasaran, karena tiba-tiba apa yang dia kejar tidak tercapai dan dia tidak bersiap untuk menghadapi tempat tinggal dia yang hakiki. Bahwa ya menuntut ilmu dunia ini tidak ada salahnya, tapi jangan sampai itu membuat kita lalai dengan ilmu-ilmu yang hakikat tadi, yang berkenaan dengan diri kita, ilmu-ilmu yang kata Sumakar, ilmu untuk kearifan. Jangan kita kejar ilmu untuk kecekatan. Wah, kita cekatan semua, cekat melabui orang lain, cekatan mengeksploitasi orang lain, cekatan membuat markup kita punya bisnis, cekatan untuk mempermainkan hukum-hukum, cekatan, semua cekatan. Tapi kapan kita menjadi wise, menjadi bijak untuk bisa manage hidup kita ini dengan baik, untuk menjalani hidup kita ini? Kita enggak. Kita lebih mengutamakan how to exploit, how to manipulate, dan how to be wise dalam hidup ini. Nah, ini kebanyakan kita seperti itu. Ini keluhan Eriflor, keluhan Sumakar, keluhan para filosof eksistensialis. Mereka mempertanyakan, ya ada apa ini dengan manusia? Mereka sudah sampai di Mars, tapi tentang dirinya mereka tidak tahu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mau kemana? Allah tanya kita, fa'ina tazhabun. Mau kemana kalian? Mau kemana kita? Apa yang kita cari? Nah, kalau untuk urusan dunia, kita cari guru-guru, kita hormati, kita disiplin, hadiri seminarnya, kita bayar mahal untuk itu ya. Tapi untuk spiritual,
Kita nggak punya tekad seperti itu sama sekali. Kita bahkan suruh guru itu yang harus datang ke rumah kita. Tapi untuk seorang profesional, kita nggak pernah datangkan guru profesional di bidang ekonomi, di bidang bisnis ke rumah kita. Hanya sekarang ini memang sufi merosot betul ya sekarang ini, guru-guru sufi tanda kutip ya. Kalau dulu itu guru-guru sufi itu didatangi oleh para raja, dan raja itu tidak bisa masuk ke rumahnya, dia dijaga di luar, nggak bisa masuk kalau sufi tidak mau terima dia. Syekh Abdul Ghadir Jailani itu berapa kali menolak kehadiran khalifah di rumahnya, dan dia membuat syarat kalau mau datang itu khalifah. Tapi kalau kita sekarang, wah dengan senang hati kita datang ke rumahnya mengajari mereka. Ini sufi-sufi, ya zaman kita lah seperti itu. Jadi kita terpaksa harus jual murah ini semuanya. Tapi nggak tahu, memang ini satu gejala yang sebenarnya tidak sehat yang sebenarnya terjadi di masyarakat kita. Apalagi kalau kemudian guru itu menyesuaikan diri dengan keinginan gurunya. Ustadz, tolong jangan ngomong masalah ini ya. Dibatasi pembicaraannya, ya yang menyenangkan saja ya. Tidak bisa tidak, kita harus membutuhkan seorang guru dalam perjalanan kita. Kita lihat di sini, ya akhirnya dikatakan Musa ini akhirnya ketemu Khidir setelah bertahun-tahun dia jalan. Pembantunya itu sudah jalan lama itu, dan belum ketemu, dan dia masih bilang, kalau belum ketemu juga kita tambah lagi bertahun-tahun jalan lagi. Tidak peduli. Ini Musa seorang nabi, ya. Tapi dia adalah seorang pencari Tuhan, mencari kebenaran. Padahal dia juga adalah nabi yang Allah bicara kepadanya. Allah mengatakan masih ada orang yang lebih berilmu dari kamu, dan dia datangnya dia cari itu. Kemudian akhirnya setelah bertemu, dia minta jadikan saya ini seorang muridmu, kata Nabi Musa kepada Khidir. Bisakah aku ikut kamu, kata Nabi Musa kepada Khidir. Engkau bisa mengajari aku apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Kemudian apa kata Nabi? Qala lahu Musa, berkata Musa kepada Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusdan. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Mimma ulimta rusdan. Rusdan, rusd itu petunjuk, pembimbingan. Dari kata itu kemudian menjadi mursyid ya. Mursyid adalah orang yang bisa memberikan rusda, petunjuk, bimbingan kepada orang lain. Itu mursyid. Dari kata rasyada, yarsyudu, irsyad, rusdan, mursyid, seorang pembimbing. Apa kata Nabi Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabran. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Nah ini Nabi Musa aja ketika Nabi Khidir ketemu dengan Nabi Khidir, Nabi Khidir bilang kamu gak sabar nanti dengan aku. Kalau kita pikir-pikir, kalau Nabi Musa saja yang Allah tunjukkan kepadanya guru, ya kan? Itu kan Nabi Musa mau belajar kemudian minta kepada Allah, Allah tunjukkan gurunya, tunjukkan tempat pertemuannya. Tapi setelah ketemu gurunya, gurunya bilang lah, kamu ini tidak akan mampu bersabar. Karena memang perjalanan ini membutuhkan kesabaran. Bersabar dengan seorang guru tidak mudah. Kita baru ketemu sedikit saja kesalahan guru, sudah merosot kita punya kepercayaan sama guru. Nah itu, padahal apa yang kita lihat itu, apa yang kita lihat itu hanya persepsi kita. Guru itu bukan seorang yang suci, yang maksum. Yang maksum itu nabi saja dan para imam-imam yang suci. Tapi guru, tapi kita, dan masalah yang paling sulit ya adalah bahwa kita selalu memandang dengan mata kita. Mata kita yang, kata Nabi Isa alaihissalam, sebagian besar mata kita ini seperti lalat yang hinggapnya di tempat yang busuk saja. Kita selalu cari yang busuk saja. Kita tidak bisa melihat yang baik. Seringkali kita cari, kita merasa puas kalau bisa melihat kekurangan orang. Nah kalau kita sudah seperti itu, kapan kita bisa berguru? Kemanapun Anda berguru, Anda tidak akan menemui seorang guru yang Anda selalu pandang dari sudut pandang mata Anda. Tidak. Nabi Musa saja yang sudah begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah masih diperingatkan oleh Nabi Allah Khidir, kamu tidak akan sanggup.
innaka lan tastati'a ma'iyya sabran, kamu tidak akan sanggup bersabar denganku. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhitu bihi khubra, bagaimana kau bisa sabar dengan sesuatu yang kamu belum punya pengetahuan yang cukup tentangnya? Karena kita selalu berhenti mengambil kesimpulan segera sebelum mengetahui hakikatnya. Kita cepat sekali mengambil kesimpulan. Dan itu salah satu di antara hal-hal yang melemahkan kemampuan belajar kita. Ketidakmampuan kita untuk sabar dan menunggu. Musa berkata, qala satajiduni insyaallah sabiran wala a'silaka amra. Insyaallah, kata Nabi Musa. Untung Nabi Musa bilang insyaallah ini ya. Kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku akan berusaha tidak menentangmu. Nah, ini para sufi selalu mensyaratkan itu. Mursyid, seorang murid yang benar itu harus taat sepenuhnya kepada mursyidnya, sehingga dia itu mempersiapkan dirinya diperlakukan seperti mayat di tangan seorang yang memandikan. Mau diapain, dibalik ke sana, di kemana itu, dia terima saja. Tapi orang modern sekarang bilang gak bisa belajar dengan gaya seperti itu. Itu gaya tradisional ya. Kita kan sudah modern. Apalagi metode pendidikan yang terbaru sekarang bukan lagi metode monolog, dialog. Murid bukan objek, murid adalah subjek. Ya benar, murid itu subjek. Kita gak boleh memperlakukan orang lain sebagai objek. Dia adalah subjek, walaupun dia anak kita. Maka dialog harus kita kembangkan. Kemudian anak-anak kita mulai kurang ajar semua. Ya, demi untuk demokrasi dalam rumah tangga. Tapi ya itu risikonya. Gak apa-apa katanya punya anak kurang ajar. Ya mungkin di kalangan orang-orang yang berpikiran modern, wah ini tradisional sekali nih. Bagaimana kita ini bisa mengembangkan pesawat di dunia yang semakin terbuka, semakin kritis seperti sekarang ini. Kita tiba-tiba harus menutup mata kita ya, dan pokoknya ikut saja. Ya memang kalau ikut-ikutan saja kepada orang yang gak jelas ya gak bisa. Tapi kalau kita tahu, ya sama aja kita ini mau pergi ke satu daerah, ke hutan yang sama sekali asing, kita tidak pernah masuk di dalamnya, kita tentu saja akan mencari seorang pembimbing. Dan tentu di jalan kita akan gak akan pernah mengatakan, oh tidak, jalan sini aja, gak bakalan. Tapi tetap saja di antara kita seringkali orang baru tapi mengatur-ngatur jalan. Oh enggak, jangan jalan situ, jalan sini aja lah. Siapa yang tahu jalan ini? Anda sudah pernah berapa kali lewat jalan ini? Apa Anda sudah tahu ini jalan? Sehingga Anda mau mengajari dan mempertanyakan jalan yang saya pilih untuk Anda. Wah nanti sesat, kalau sesat, ya kamu sesat dan saya juga sesat, sama sesatnya. Enggak mungkin saya menyesatkan diri saya dan saya yang bawa kamu kok. Barang siapa sesat, dia sebenarnya hanya sesat untuk dirinya sendiri. Tidak ada orang yang bisa menyesatkan orang lain. Hakikatnya tidak ada. Sesatnya kita karena kesesatan kita sendiri. Walaupun kita berada di hadapan seorang guru, mursyid yang betul-betul suci, bersih. Tapi kalau hati kita sudah menyimpang, maka hati kita itu penuh dengan tirai-tirai tadi, hijab-hijab tadi, yang mendistorsi guru punya kata-kata, sehingga guru ngomong A, kita tangkapnya C. Ngomong B, kita tangkap F. Kemudian kita cerita sama orang lain, guru kita ngomong F, D. Guru bilang, saya nggak pernah ngomong seperti itu. Apa yang terjadi? Dia mendistorsi realitas karena dia mempersepsikan apa yang dikatakan oleh guru dia melalui tapisan hijab-hijab nafsu dia. Walaupun dia berada di hadapan seorang guru yang bijak, sebagaimanapun dia tidak akan pernah bisa belajar. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menggambarkan sejumlah sahabat yang kata Allah asyaddu kufran wa nifak, sangat kufurnya dan sangat munafiknya yang berada di sekeliling Nabi. Walaupun ada Nabi di hadapan kita, kalau hati kita ini penuh dengan nifak, penuh dengan nifak itu penyakit, penuh dengan kufur, kafir, penuh dengan kafir, kafir, kafir itu apa? Covering, tertutup. Sehingga cahaya ini tidak masuk, bukan karena ini bukan cahaya, tapi karena terhalang oleh hijab, oleh cover-cover yang muncul, yang kita tumbuh dari dosa-dosa kita, dari cara hidup kita, dari penyakit-penyakit yang seperti juga mata yang tidak bisa melihat cahaya karena ada penyakit di mata itu. Kemudian ditambah dengan kacamata yang gelap, yang menghalangi,
yang disebut cover. Cover ini, kacamata ini menggelap, itu cover. Kemudian penyakit, yaitu sakit mata kita yang membuat kita bahkan nggak mau melihat matahari atau cahaya itu. Setiap saat kita bisa mendapatkan guru di sekeliling kita, selalu siap cahaya itu. Alam ini siap menjadi guru bagi kita. Alam berkembang menjadi guru. Memang belajar ini, mencari guru ini paling susah ini. Tahapan mestinya suatu kuliah aja itu 5 kali pertemuan hanya untuk cari guru yang benar saja. Mestinya ya. Ini saya baru menyebut 5 bagian yang sederhana sekali. Belum penjelasan Imam Al-Ghazali, belum penjelasan dari beberapa sufi besar. Ya, saya kira kita diskusi saja, insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak Ustaz menceritakan tentang Nabi Khidir. Saya tertarik dengan pandangan bahwa Nabi Khidir itu hidup terus. Kalau saya tangkap dikatakan begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah Nabi Khidir itu makhluk yang diciptakan Allah yang berjiwa? Kalau dia merupakan makhluk yang diciptakan Allah yang berjiwa, maka menurut Al-Anbiya surah Al-Anbiya 35 maupun Ali Imran 185, setiap makhluk yang berjiwa harus mati. Jadi gak sesuai ini kata-kata dia hidup terus, tapi di surah-surah dikatakan setiap yang berjiwa itu akan mati. Pertanyaan saya yang satu. Yang kedua, tentang tadi juga disebutkan tentang Jalaluddin Rumi. Pada bulan Maret yang lalu saya baca dalam majalah Gama mengenai reinkarnasi oleh tokoh yang sangat terkenal, Anand Krishna. Di situ dikutipkan ungkapan dari Anand Krishna bahwa Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa dia bukan Hindu, bukan Islam, bukan Kristen. Jadi dia apa? Kalau dia bukan Islam, berarti dia kafir. Menurut tanggapan saya ini, Pak. Karena dia mengaku bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, dan dia cuma makhluk Allah saja. Dan juga disebutkan keanehan 2 orang sufi lainnya. Misalnya Annemarie Schimmel. Dia dianggap sebagai sufi besar, tapi ternyata dia bukan muslimah. Dan Marie Schimmel juga memberitakan tentang adanya seorang sufi bernama Adabiyah yang berjalan-jalan di jalanan sambil berteriak-teriak dengan bawa gayung dan obor, bahwa gayung air itu dia akan padamkan neraka, sedangkan obor itu dia akan membakar surga. Jadi saya lihat keanehan daripada sufi-sufi yang dicontohkan itu. Nah, dalam rangka tarekat, saya ingin menanyakan tarekat mana yang minimal akan tidak menjerumuskan kita kepada niat kita untuk meleburkan diri kepada Allah yang sesat itu, yang seperti pernah dikatakan tercermin pada Al-Haraj yang menyatakan Ana Al-Haq, saya Tuhan. Kemudian dia dibunuh. Jadi saya ingin menanyakan ini dari tarekat yang 4 dikemukakan dalam cerita ini, yang mana yang kira-kira jangan membawa kita terlalu amat ke arah situ. So, kita ini harus berkaki di bumi. Kita ini ada kewajiban untuk mencari uang, mencari makan untuk keluarga dan menjamin hidup kita yang akan datang. Kewajiban dunia itu kita mencari itu keseimbangan. Sebab di dalam Al-Qasas, kalau tidak salah surah Al-Qasas 77 dikatakan jangan mencari akhirat saja, kamu tidak boleh melupakan dunia. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya Allah menyebut di Al-Quran kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa akan menemui kematian. Iya, enggak apa. Saya enggak belajar dari guru, saya cuma belajar dari tafsir-tafsir. Saya enggak ngerti bahasa Arab, Pak. Saya cuma dari bahasa. Insyaallah. Itu enggak apa-apa. Tapi di sini memang katanya ada hadis Nabi yang mengatakan siapa-siapa yang mencoba menafsirkan Quran dengan nalarnya, maka dia lebih dekat kepada neraka. Saya kata enggak begitu. Sebab di dalam surat Al-Shad, Shad 28 dikatakan kita harus mempelajari Al-Quran. Nah kalau saya enggak punya guru, siapa lagi waktunya? Tetapi dari saya belajar itu Al-Quran dengan memakai tafsir-tafsir itu. Alhamdulillah,
Kalau kita tunggu sampai ada guru baru belajar, nanti repot, Pak. Tapi kita jangan mengabaikan kemungkinan mencari guru. Tapi kita tetap belajar, kita baca Quran. Perintah pertama Iqra, baca. Iqra bismirabbikal. Jadi tadi Bapak menyebut tentang bahwa setiap jiwa akan menemui kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tentu juga Bapak ingat bahwa ada yang disebut iblis yang tidak akan mati. Bapak bacakan tentang iblis tidak akan mati sampai kiamat. Di dalam Al-Quran bahwa iblis itu tidak akan mati. Tapi yang jelas kita semua tahu bahwa iblis adalah makhluk Allah yang diberikan kehidupan sampai akhir zaman. Itu semua disebut di dalam Al-Quran. Nafsin di sini jiwa akan mati. Dia tetap akan mati, tapi matinya itu kapan? Itu di akhir zaman. Nah, saat kapan akhir zaman itu kiamat nanti, dia akan mati. Sama juga malaikat, malaikat maut. Dia akan mati juga nanti pada saat kiamat nanti. Malaikat Israfil yang meniup trompet, tapi di belakang malaikat Israfil ada lagi malaikat yang mematikan dia. Dia tiup trompet, selesai dia tiup trompet semua orang mati, dia masih hidup. Dia dimatikan lagi oleh malaikat satu lagi. Kemudian malaikat ini siapa yang matiin dia? Nah, Allah sendiri yang ambil dia, selesai. Jadi ada orang yang melewati mati dengan waktu yang singkat hidup di dunia, tapi ada orang yang diberi karunia seperti tadi iblis. Nah, kemudian ada orang-orang yang disebut di dalam Al-Qur'an, wala tahsabannal ladina kutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan engkau menyangka dan menyebut orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati atau mayat. Bal ahya'un, tapi mereka itu hidup. Inda rabbihim yarzukun. Dan di sisi Tuhannya mereka mendapatkan rezeki. Nah, konsep mati, konsep hidup kita ini juga tidak sesederhana dengan konsep hidup mati yang kita pahami sehari-hari. Karena di kalangan para sufi ada ungkapan mutu qabla an tamut, matilah kamu sebelum mati. Dan itu adalah upaya kita untuk mujahadah melawan diri kita sehingga kita bisa mematikan diri kita yang rendah, sehingga kita bisa menumbuhkan diri kita yang hakiki, yang sejati. Oleh karena itu di sini para sufi adalah orang-orang yang mematikan dirinya sebelum mati, sehingga dia terlepas dari hijab-hijab, dari tirai-tirai yang selama ini menjadi penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga dia bisa melihat hakikat tadi. Nah, inilah yang kita juga cari di dalam perjalanan spiritual kita sebenarnya. Nah, kalau sudah itu kita sudah mati, tapi mati menuju kepada kehidupan yang lebih tinggi. Nah, penjelasan masalah ini cukup panjang lebar yang tidak bisa kita ungkapkan dalam waktu yang singkat. Tapi yang jelas bahwa ayat tadi jelas, kullu nafsin dha'iqatul maut, kita mesti bahas dulu apa itu konsep nafs di dalam Al-Quran. Kemudian apa itu konsep mati. Bahwa mati menurut para sufi itu adalah penyempurnaan. Ya, penyempurnaan. Ada orang yang mati sebelum mati, dan mati itu adalah saat di mana seseorang diangkat daripadanya hijab-hijab yang menghalangi dia dari melihat hakikat. Wa kasafna anka gita'aka fabasarukal yaumal hadid. Pada hari ini kami angkat tirai-tirai yang selama ini menghalangi pandangan matamu sehingga engkau melihat hakikat dengan sangat jelas. Orang-orang sufi adalah orang-orang yang ingin melihat itu semua sebelum mati biasa yang dialami oleh setiap manusia, yang mungkin bagi setiap manusia tidak semua diterima dengan ikhlas, dengan rela. Kita ingin pulang kepada Allah dengan suatu pemulangan yang baik, yang ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang telah mencapai ketenangan, ketentraman, kedamaian, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha, dan juga Allah pun ridha kepadamu. Nah, ini yang ingin kita raih. Dan inilah, kalau para sufi mengatakan ini makna juga matilah kamu sebelum mati, bahwa kita menyongsong pertemuan dengan Allah, bukan menunggu dengan pasif. Bahwa perjalanan kita sebenarnya, perjalanan spiritual kita ini adalah upaya kita menyongsong, bukan kita meninggalkan dunia sama sekali. Kita tidak meninggalkan dunia ini, tapi kita menyadari arti keberadaan kita di dunia ini, bahwa keberadaan di dunia kita ini, dunia ini adalah ladang buat kita untuk menyempurnakan diri kita, bukan untuk berleha-leha di dalamnya dan tertipu di dalamnya dan mengejar fata morgana, mengejar kemuliaan, keagungan di hadapan manusia. Maka orang seperti itu di dalam Al-Quran digambarkan sebagai orang yang
tidak akan diberikan surga kepadanya, dan dia bukan orang-orang muttaqin. Karena seorang yang beriman, dia mencari kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Kalau di depan manusia, apa yang kemuliaan yang kita dapat di hadapan manusia? Semuanya fana, semuanya musnah, kita akan musnah, orang itu akan musnah. Kemuliaan macam apa yang kita harapkan daripadanya? Maka kemuliaan itu hanyalah sesuatu yang sifatnya fana sama sekali. Nah, para sufi adalah orang yang menyadari sepenuhnya hal ini. Oleh karena itu, kita sama sekali tidak diperintahkan untuk meninggalkan dunia ini, sama sekali tidak. Tapi kita diperintahkan untuk mengatasi dunia ini sedemikian rupa sehingga kita tidak tertipu oleh fata morgana dunia ini, sehingga kita tidak terombang ambing di dalam suka dukanya, sehingga kita menghabiskan energi batin kita untuk hal-hal yang tidak layak, yang tidak menghantarkan kita kepada kesempurnaan. Nah, di sini kita belajar mengefisienkan diri kita, mencari yang betul-betul patut untuk kita cari, tapi seraya tidak meninggalkan dunia. Wabtaghi ma'ataka min daril akhirah, kata Allah, carilah apa yang dijanjikan Allah diberikan kepadamu dari dunia, dari bagian daripada akhirat nanti. Wala tansa, tapi jangan lupa nasibaka fid dunia, bagianmu di dunia ini. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan lupa, tapi juga bukan berarti kejarlah pula. Karena kita tidak bisa mengatakan seimbanglah dunia akhiratnya, karena Allah tidak mengatakan keseimbangan di sini. Bagaimana mau diseimbangkan antara sesuatu yang kekal, yang abadi, yang lebih baik dengan sesuatu yang fana, sementara dan penuh dengan tipuan? Bal tu'sirunal hayatad dunia, tapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, dalam surat Ad-Duha. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, banyak orang yang bersenang-senang dengan kesenangan-kesenangan yang palsu, yang penuh dengan tipuan, bahwa apa yang dianggap kesenangan tidak lain hanyalah ketertipuan. Nanti setelah dia bangun, baru dia lihat, lah, saya ternyata tertipu selama ini. Apa yang selama ini saya cintai ternyata musuh saya dalam selimut, orang yang bahkan menggerogoti saya. Ya, bisa saja kita mencintai, merasa bahagia dengan sesuatu yang kemudian hari kita lihat ternyata bahwa itu semua hanyalah suatu ketipuan. Nah, kita terus-menerus belajar. Itulah hakikat kehidupan kita, bahwa ini adalah proses pembelajaran kita, proses kita memanusia. Dan dalam hal ini berbagai tantangan akan kita jalani. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Al-Mulk, Allah mengatakan dia menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Nah, ini hidup adalah tempat ujian. Kalau ada orang mencari kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, maka dia harus belajar apa itu yang dimaksud dengan kebahagiaan. Kita seringkali bicara kebahagiaan, tapi pernahkah kita belajar sungguh-sungguh tentang kebahagiaan? Para filosof menulis buku berjilid-jilid untuk membahas apa itu kebahagiaan, apa itu cinta. Kita setiap hari dengan mudah mengobral kata cinta. Pernahkah kita belajar menganalisa kata cinta itu maknanya, sehingga kita tidak sembarangan mengucapkannya? Ketemu orang yang menyenangkan kita, aku cinta padamu, ya kan? Kemudian dengan gampang, padahal yang kita maksudkan, aku ingin memilikimu, ya kan? Bahwa orang lain itu hanyalah objek kita. Kata Rumi, the greatest love is love with no object. Cinta yang paling mulia, paling agung adalah cinta tanpa objek, tanpa menjadikan orang lain itu sebagai objek kita. Kita cinta anak kita, tapi anak kita itu objek kita sebenarnya, yang harus mengikuti aturan main kita dan harus tunduk pada semua aturan kita. Cinta pada kekasih kita, tapi kapan cinta kita itu mendewasakan orang lain dan mendewasakan kita? Pernahkah kita belajar sehingga cinta itu betul-betul menyempurnakan kita? Sekarang ada orang-orang yang mengaku sufi, tapi tidak Islam. Nah, ini juga fenomena menarik, bahwa yang sebenarnya dikritik oleh Annemarie Simon. Ketika saya bertemu dengan Annemarie Simon dan dia, saya dengar langsung ceramahnya, dia mengatakan itu di barat banyak sufi-sufi aneh yang ngaku sufi, ikut sufi dancing dan lain-lain dengan bangganya saya sufi. Terus ditanya, kamu kenal Muhammad? No, I don't know. Kemudian Anda kenal Islam? Oh, saya tidak tahu Islam itu apa. Jadi kemudian Anda tahu sufi tanpa Anda mengetahui akar sufi itu sendiri, dari mana asalnya. Bagaimanapun istilah itu tidak dari mana-mana, itu istilah Islam.
tidak dari kata-kata dari agama lain sama sekali. Jadi nggak banyak orang yang ingin ikut tasawuf, tapi kelihatannya dia ingin mengambil enaknya saja gitu. Memang ada satu gerakan sekarang kan, spiritualitas yes, tapi organized religion no. Jadi dia pikir bahwa kalau sudah sampai akikat, nggak ada lagi tuh agama-agama itu, bahwa semuanya sudah satu, sudah lebur. Iya, ketika para sufi berbicara seperti itu, seperti Jalaluddin Rumi ketika dia berbicara, atau Ibnu Arabi berbicara tentang agama cinta, dia telah melampaui batas itu semua, dan itu semua hanya bisa dicapai oleh Islam, tidak mungkin dicapai oleh agama lain. It's impossible. Gak mungkin, hanya Islam yang mengajarkan kita untuk mempercayai semua agama, semua kitab suci yang lain. Kita yang membaca selalu setiap habis salat kita, amana rasulu bima unzila ilahi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriku baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ta'na gufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hanya Islam yang mengajarkan ini. Tidak ada agama lain yang mengajarkan prinsip ini di dalam ibadah mereka. Percaya kepada semua kitab, percaya kepada semua nabi, dan tidak beda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lain, kita. Kalau ada orang yang sudah sampai kepada kesimpulan itu, dan sampai kepada kesimpulan itu, berarti dia mengikuti Muhammad. Kalau dia mengikuti Muhammad, dia seorang Muslim. Jelas. Kalau orang mengatakan apakah animalisimal Muslim atau tidak, ya ini kan masalahnya, kita tidak bisa mengukur orang dari pengakuannya formally. Ada orang-orang yang sampai mati mungkin kita tidak kenal dia mengaku Islam di depan umum. Bahkan mungkin dia lebih efektif kalau dia tidak menyatakan Islamnya. Seperti Abu Talib yang kemudian disalahpahami disebut kafir oleh sebagian orang. Atau seperti Animari Simul ini, kalau dia tidak mengaku itu lebih baik dan lebih mudah memudahkan bukunya menyebar kemana-mana. Dan ketika dia datang ke sini, di depan mata saya ada seseorang bertanya dia, are you Muslim? Dan dia mengatakan, wallahu a'lam. Allah lebih tahu, dia bilang. Ya, just like kita juga, apa kita ini Muslim? Formally kita Muslim. Kita nggak tahu apakah orang itu meninggalkan rukun Islam? Nah, kita nggak tahu juga. Nah, kalau orang itu kemudian tidak menyatakan keberagamaan, hanya sekarang, apakah dia patut mengucapkan kata-kata seperti Ibnu Arabi misalnya? Seperti kalau dia bilang, wah saya sudah tidak lagi seperti tidak lagi terikat oleh organized religion misalnya. Ya itu ucapan yang sangat tinggi, tapi apa betul? Dan orang yang mencapai kedudukan yang sangat tinggi seperti Ibnu Arabi tadi, dia bukan orang yang meninggalkan salat, meninggalkan puasa, dia dikenal sebagai seorang Muslim. Dan pencapaian spiritual pada level yang paling tinggi ini hanya bisa dicapai oleh para kaum muslimin yang betul-betul sudah mencapai hakikat tadi. Dan saya kenal banyak orang yang di barat yang saya temui dalam berbagai kesempatan saya, yang dulunya juga seorang pencari yang sudah keliling dari Dalai Lama, dari ikut Tibet, ikut ke Himalaya, tinggal di sana belajar spiritual, ikut yoga, ikut Zen Buddhism, tapi akhirnya dia dapatkan bahwa tidak ada yang lebih sempurna daripada jalan tasawuf, jalan sufi dalam Islam. Seperti Edmund Kabir Helminski atau Richard Field atau Roger Fager, semua mereka adalah orang-orang yang kita kenal, dan insya Allah nanti suatu saat kita, mereka sudah menyatakan kesediaannya untuk datang ke Indonesia untuk sharing sama kita pengalaman-pengalaman mereka. Nah, saya pikir seorang sufi itu pastilah seorang muslim. Hanya masalahnya sekarang bahwa ada orang-orang yang mengenal hal-hal yang spiritualnya Islam tapi belum mengenal syariatnya Islam. Tapi itu sebagai tahapan dia di dalam perjalanan dia. Seperti saya mengajari orang, ketika ada orang ingin tertarik kepada Islam, tertarik kepada spiritualitas, apakah saya menghalangi dia untuk mempelajari spiritualitas Islam? Ya belajarlah. Dia mungkin tertarik, dia senang, dia mungkin sudah mulai ikut praktik, tapi dia belum tahu Islam. Mungkin belum tahu Islam dalam bentuk syariat seperti salat, puasa, haji, tapi dia sudah mulai berzikir la ilaha illallah. Dia sudah menghayati tauhid, dia sudah mempercayai akhirat dan lain-lain. Hanya kebetulan belum salat, belum puasa, belum haji, dan itu banyak di Amerika. Saya ketemu beberapa orang yang saya temui kemarin, dia ceritakan pengalaman dia pertama ya begitu, zikir ikut, salat belum, karena belum salat, belum diajarin salat sama syekhnya. Nah, tapi itu tahapan seperti juga mungkin para sahabat generasi awal yang keburu mati, tersiksa, belum turun perintah salat misalnya, belum turun. Nah, itu kan berproses juga orang mempelajari Islam. Yang penting kita bantu proses itu, tapi kita juga harus bijak untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Nah, kita juga tidak bisa mengatakan, nah itu nothing to do with Islam misalnya. Islam ini kan bertingkat-tingkat pemahaman kita.
kita bantulah orang-orang yang sedang dalam perjalanan itu. Dan tapi yang penting kita juga harus sadari diri kita bahwa hakikatnya, ada guru saya pernah mengatakan, nanti yang masuk surga itu bukan orang Islam, bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi. Yang nanti masuk surga itu adalah orang-orang yang beriman. Dari mana saja orang beriman itu? Sebagaimana Al-Quran mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada hari kemudian, apakah dari Sabi'in, dari Ahlul Kitab, dari mana, itu disebut di dalam Al-Quran. Ya, yang sering diucap oleh Cak Nur, bahwa maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak pula ada rasa sedih bagi mereka. Para mufasir beda pendapat, ada yang mengatakan itu berlaku di masa sebelum Nabi, agama-agama sebelum Nabi, selama mereka belum sampai Islam kepada mereka dan mereka beriman menurut agamanya mereka masing-masing, maka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih buat mereka. Tapi masalahnya Allah tidak akan menghukum suatu kaum sebelum Allah mengutus seorang Rasul kepadanya, memberikan peringatan kepadanya. Nah, kita juga bukan tugas kita menjudge. Di dalam Al-Quran memerintahkan Nabi untuk hati-hati tidak menjudge orang-orang. Karena tugasmu ya Muhammad, alaikal balak wa alainal hisab, kata Allah. Tugasmu itu menyampaikan dan tugaskulah nanti yang akan mengadili. Nah, dalam Quran, tapi kita memang punya hal-hal yang perlu clear tadi. Ya, apakah kita bisa seenaknya saja mengucapkan kata-kata yang bisa membingungkan orang-orang awam? Karena misalnya saya dengar ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan sufi, tapi orang yang tadinya salat masuk situ nggak salat lagi, cukup meditasi saja. Nah, kemudian apakah meditasi dengan salat itu bisa dalam Islam? Ya, salat itu ya meditasi itu. Meditasi bentuknya yang paling sempurna dalam Islam ya salat itu. Nabi mengatakan salat dua rakaat dengan tafakkur. Tafakkur berasal dari bahasa ya, Arab. Dalam bahasa Inggris meditate. Meditate, merenung. Salat dengan merenung dua rakaat, salat yang ringan dengan merenung itu lebih baik dari salat 100 rakaat. Meditasi hanya apa cara meditasi? Meditasi punya macam-macam cara. Yang satu aliran dengan aliran lain beda. Ada yang sesat misalnya, kalau Anda meditasi bayangkan perempuan telanjang misalnya. Ada aliran sesat supaya konsentrasi katanya kan. Yang penting kan konsentrasi. Pokoknya apa yang paling menarik buat Anda itulah Anda bayangkan. Sehingga Anda bisa konsentrasi. Ada yang kosongkan pikiran Anda. Lah, kosongin gimana caranya? Macam-macam latihan. Lihat kertas kosong. Lihat kertas kosong lama-lama nanti kosong sendiri pikirannya. Kemudian ada lagi caranya ketemu Tuhan, jalan singkat hanya 2 menit sampai ketemu Tuhan. Tutup semua panca indera. Ada satu aliran tarekat yang menawarkan pertemuan dengan Tuhan dalam waktu singkat, aliran enggak sebut nama ya. Ada itu, ada beberapa teman dan dia pernah datang ke para Madinah. Kebetulan saya mendampingi Cak Nur untuk berbicara dengan mereka. Dan mereka bilang, terserah Cak Nur, mau tetap dalam kegelapan atau mau melihat cahaya. Cak Nur sempat juga emosi, bilang, saya juga lihat Tuhan, kata Cak Nur. Ini masalahnya tidak sederhana, karena orang punya caranya masing-masing menjual dagangannya. Tapi seorang tokoh spiritual tidak begitu. Mursyid yang benar tidak akan menjual dengan cara seperti itu. Apalagi menggampang-gampangkan perjalanan spiritual ini. Seakan-akan itu hanya a matter of 5 menit saja Anda ketemu Tuhan. Ada yang menjual tarekatnya dengan kata 5 menit Anda akan ketemu Tuhan. Kebetulan ya ada satu teman saya, buka rahasianya. Dia ikut betul dan ternyata yang dimaksud ketemu Tuhan itu lihat cahaya. Caranya gimana? Tutup mata, tutup telinga, tutup hidung, tutup mulut, mana caranya? Cara gini. Gini. Tutup semuanya nih. Ini dua ini tutup mulut, kemudian ini tutup hidung, kemudian ini tutup mata, kemudian ini tutup telinga. Rasain memang lama, nanti tidak sampai 5 menit nanti kelihatan cahaya. Oh iya. Ini mursyid nih aneh nih. Akhirnya saya bilang, Anda ini menjelaskan tentang cahaya, pertemuan dengan Tuhan. La ilaha illallah. Memang betul kita harus lepaskan semua dari panca indera kita ini, karena panca indera ini kayak menjadi sebab dari matriks-matriks yang kita lihat dari dunia ini. Tapi bukan dengan cara singkat seperti itu. Nah, memang banyak hal Pak yang memang kita harus waspadai di perjalanan ini. Yang paling kita harus waspadai sendiri nafsu kita sendiri. Kata Nabi, musuhmu yang paling besar itu adalah nafsumu sendiri, jiwamu, dirimu sendiri. Musuh kita yang paling besar itu diri kita sendiri. Ya wallahu a'lam. Hanya itulah, makanya tidak ada doa yang paling baik itu benerin gitu, Al-Fatihah. Setiap salat kita baca dengan penghayatan sebenar-benarnya. Insyaallah Allah akan memberikan bimbingannya kepada kita. Gitu saja jawaban saya, Pak ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
itu mungkin kita orang mukmin. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro dan Sobi'in, agama lain selain Yahudi dan Nasoro, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan amal yang soleh, mereka mendapat ganjaran di sisi Tuhan. Ayat 6:2. Tadi yang disebut Ustaz Agus, saya lengkapi dengan suratnya. Surat Al-Baqarah ayat 6:2. Tadi telah diterangkan, salah satu syarat mursyid adalah Allah yang langsung mengajarinya. Sedangkan kalau kita lihat dalam tarekat, masing-masing tarekat itu mempunyai mursyid, di mana masing-masing mursyid itu bermuara tentu saja ke Rasulullah. Sehingga kalau kita lihat zamannya, masing-masing mursyid itu tentu mempunyai mursyid-mursyid juga, karena jangka waktu ya. Kalau konteksnya bahwa Allah yang langsung mengajarinya, apakah itu berlaku pada mursyid yang saat ini ataukah pada mursyid-mursyid pada zaman sesudah Rasulullah, ataukah mursyid-mursyid itu menerima sesuatu dari Rasulullah atau sahabatnya? Terus pertanyaan yang kedua, tarekat itu masing-masing tujuannya satu, saya kira bermuara untuk mencari jalan mengenal Allah. Yang saya tanyakan, mengapa dalam perjalanannya itu masing-masing tarekat itu mempunyai syarat atau kondisi yang berbeda-beda? Saya kira demikian pertanyaan saya. Mursyid yang tadi kita bicarakan itu mursyid yang sempurna, yang artinya kalau kita bicara tentang hakikat seorang mursyid yang sejati ya seperti itu. Dan itulah gambaran tentang Khidir alaihissalam. Makanya para sufi di zaman dahulu itu baru merasakan suatu kepuasan spiritual mereka atau merasakan suatu pencapaian kalau mereka bisa dipertemukan dengan Khidir alaihissalam. Antara lain pertemuan itu ditandai dengan inisiasi langsung oleh Khidir, di mana mereka dijubahkan oleh Khidir sebagaimana Rasulullah pernah juga menjubahkan kepada Ali. Proses itu berlangsung berturut-turut dari satu guru syekh kepada syekh yang lainnya, dari syekh kepada muridnya. Nah, seorang menjadi syekh atau menjadi mursyid itu macam-macam cara. Ada sejumlah orang yang menjadi mursyid bahkan dengan mendapatkan bahwa dia mengklaim bahwa dia dibimbing dalam mimpi, bahwa dia dibimbing oleh gurunya dalam mimpi, sehingga gurunya itu ada silsilahnya antara dia dengan guru itu melompat ratusan tahun tanpa guru-guru perantara, karena dia diajari langsung melalui mimpi. Tapi di sini tarekat seperti ini agak sedikit muskil, kontroversial, sehingga di Indonesia mereka itu dimasukkan sebagai di antara jamaah, apa, ada ikatan tarekat mutabarah yang NU punya itu dia tidak dimasukkan. Itu seperti tarekat Tijaniya antara lain. Ada beberapa tarekat yang seperti itu. Nah, bagaimanapun kita ini mendapatkan guru itu sebagai satu, karena kita kan tadi kita sudah mengatakan bahwa kalau ada orang ngaku sebagai syekh atau ikut suatu perjalanan spiritual tapi tanpa guru, gimana? Nah, guru pertama tentu saja kita tidak lepas dari manusia. Hanya sebenarnya bahwa perjalanan spiritual kita itu sebenarnya untuk menghantarkan kita sehingga kita bisa mencapai satu kedudukan spiritual yang sedemikian rupa sehingga kita bisa hadir di hadapan Allah dan mendapatkan satu pencerahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa guru itu hanyalah perantara-perantara yang menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita sudah mencapai kehadiran itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pembimbingan yang langsung seperti itu, dan kita siap kemudian menjadi guru lagi bagi orang yang datang kemudian. Jadi kita bukan menjadi penghalang antara seorang murid dengan Allah, tapi perantara. Syekh itu, mursyid itu perantara yang menghantarkan si murid untuk sampai di kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semua berusaha untuk mencapai kehadiran itu.
Kalau bisa kita itu bisa mencapai satu keadaan di mana guru kita itu Allah. Sebagaimana dari guru itu tadi yang bicara sama saya, guru dari Rafsanjani dan beberapa sufi besar di Iran itu, ketika dia berbicara bahwa guru kita hakikatnya Allah. Nah, bagaimana kita menghapus itu hijab-hijab yang menghalangi kita untuk sampai ke hadirat itu. Bahkan banyak yang bukan menjadi perantara, menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Dan juga itu penghalangnya bisa karena memang gurunya itu sendiri penghalang, tapi hakikatnya kembali kepada kita sendiri sebenarnya. Apakah kita sebenarnya seseorang yang sudah belajar bagaimana belajar? Karena untuk belajar itu kita harus belajar juga bagaimana belajar. Bagaimana menjadi murid yang benar? Karena banyak orang yang belajar tapi tanpa pengetahuan bagaimana belajar yang benar. Sehingga tidak efisien dia di dalam proses pembelajaran dia. Dalam hal ini ya jelas ada rangkaian silsilah, itu juga menjadi satu syarat pada umumnya tarekat. Guru-guru itu haruslah berkesinambungan, bahwa dia sendiri sebagaimana pernyataan pertama kita sudah mengatakan, tidak bisa orang itu mencapai tujuan suatu perjalanan tanpa pembimbing. Bagaimana kalau dia sendiri tanpa pembimbing dan dia menjadi pembimbing misalnya? Maka ketahuilah pembimbing dia itu syaitan. Mereka berkata seperti itu diakui sebagai satu prinsip umum di kalangan para sufi juga. Tapi sekali lagi ada perkecualian tertentu di mana ada orang-orang yang misalnya tidak pernah ketemu Rasulullah, tidak pernah diajarkan langsung oleh Rasulullah, tapi dia kemudian mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dikenal salah satu tokohnya itu adalah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani adalah seorang tokoh sufi yang sebenarnya hidup di satu negeri yang jauh, tapi dia mendapatkan bimbingan langsung dari Allah dan dia mengenal Islam dari bimbingan langsung itu. Jadi dia menjadi gerakan sufi dia tidak kelihatan seperti tanpa guru, tapi sebenarnya gurunya dia ya tadi karena kesucian kebersihan hati dia. Nah, itu gerakan tarekat itu disebut dalam konteks di sekarang berkembang juga di barat, di Amerika, itu tarekat Uwaisiyah. Itu pusatnya di Iran. Uwais Al-Qarani. Nah, jadi kita lihat di sini ada berbagai kemungkinan memang, tapi itu perkecualian orang-orang yang mencapai seperti itu. Secara umum kita ini kata Imam Al-Ghazali juga, itu jalan mencari ilmu itu dua macam. Sama dengan kita mau ambil air, kita mau mengisi air di bak kita atau kita mau bikin tempat penampungan air. Cara pertama adalah kita datang ke sumber-sumber air yang lain, kita bawa gayung, kita angkat dengan ember, kita bawa ke tempat penampungan kita. Karena kita butuh air itu sekarang. Sekarang atau cara kedua, kita gali sampai kita dapatkan mata air. Nah, kalau ada orang berhenti mencari air di sana, dia gali aja, tapi dia kan butuh air sekarang. Dia butuh air, dia tetap harus menjalankan dua prinsip ini. Bahwa kita ini harus mencari air, mengambil air dari sumber atau tempat-tempat penampungan air yang ada, tapi pada saat yang sama kita juga menggali air sampai kita mendapatkan mata air itu sendiri. Tapi kalau kita bilang kan nggak usah cari ke sana, kita gali aja. Kalau itu butuh berapa lama dan kita sekarang butuh air, kita tidak bisa tidak harus membutuhkan air saat ini. Nah, kita harus menjalankan dua prinsip ini sekaligus secara bersamaan. Ilmu dengan pencarian dan ilmu dengan penyucian diri, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya ya seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan kedua saya jadi lupa, apa sudah? Pertanyaan kedua ya, tarekat itu muaranya ya, saya kira satu. Satu, jadi ya. Macam-macam cara, seperti aja Anda itu masuk sekolah. Anda ikut sekolah A, peraturannya A, B, C, D, E, F, G. Di sekolah B, ada sejumlah peraturan yang berbeda dengan di sekolah A ini. Tapi pada intinya itu tidak prinsipil, karena memang jalan menuju Allah itu kata Nabi sebanyak nafas manusia. Dalam Al-Quran tadi ayat yang saya kutip, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh kepada kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi di sini memang ada banyak jalan itu. Tidak satu. Tapi hanya satu sirat. Kalau subul banyak, sabil itu dalam Al-Quran ketika Allah menyebut jalan menujunya itu subul banyak. Tapi kalau sirat itu satu, tunggal. Sirat itu jalan yang lempeng, yang lempang, yang luas, yang di dalamnya banyak jalur. Jalur-jalur itu sehingga
orang bisa banyak melalui jalur. Orang itu bisa berada dalam jalur-jalur yang berbeda, tapi dalam satu siratal mustaqim. Nah, intinya seperti itu. Seperti jeriji-jeriji yang menuju ke satu titik pusat dari satu roda, banyak jeriji tapi semua menuju ke satu titik, tapi keseluruhannya itu berada dalam satu siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jeriji-jeriji yang menuju satu titik itu semua adalah kita bisa sebut subul atau tarekat. Nah, di situ ada perbedaan memang, tapi itu jangan kemudian dianggap prinsipal, ya, bahwa itu memang satu hal yang tidak bisa tidak keragaman itu. Nah, orang bisa saja pindah-pindah tarekat, bisa saja, tapi jangan pindah sebelum selesai satu. Nah, kebanyakan orang pindah-pindah tanpa menuntaskan. Sama aja sekolah di A, sebelum selesai di sekolah di A, pindah ke B, ke C, ke D, kemudian gak jadi apa-apa karena tidak lulus dari mana-mana. Tapi ya mungkin juga kalau dia genius, dia mungkin tidak puas dengan ini, tapi dia sudah belajar dan dia sudah mendapatkan, dia mungkin dengan belajar gitu, mungkin juga, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan. Ya, tapi normalnya itu seseorang sebaiknya menyelesaikan dengan tuntas dulu sebelum dia pindah. Sebetulnya Syekh terkenal tarekat sufi besar Indonesia seperti Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu ikut tarekat banyak sekali. Dan dia mendapat inisiasi dalam banyak tarekat dan dia menjadi syekh dalam banyak tarekat. Tapi dia tidak mengajarkan semuanya walaupun dia diinisiasi dalam banyak tarekat, tapi dia hanya mengajarkan beberapa tarekat-tarekat tertentu saja. Misalnya dia diinisiasi dalam tarekat Alawi, tapi dia tidak mengajar Alawi. Tarekat Alawi dia tidak pernah ajarkan. Dianggap itu tarekat khusus yang dia merasa tidak authorized untuk mengajar, walaupun dia diauthorized untuk mengajar. Tapi dia mengajarkan yang dia umumkan, yang banyak diajarkan itu tarekat Halwatiyah. Dan Halwatiyah ini juga salah satu tarekat besar yang juga berkembang di Amerika sekarang, dan itu di Turki pusatnya, antara lain saat ini. Dua pecah menjadi berapa cabang, satu tarekat aja pecah lagi menjadi berapa cabang. Seperti Zazilia, Zazilia itu salah satu induk tarekat terbesar, tapi juga punya cabang macam-macam yang kemudian berkembang dengan berbagai mursyid tokoh-tokohnya. Nah, jadi kita lihat di sini kita tidak bisa menghindari keragaman itu, ya, sesuatu yang niscaya. Hanya bagaimana kita itu belajar dari keragaman itu, dari perbedaan-perbedaan itu. Ya, seperti saja kita masuk ke taman bunga, ya, kalau bunganya seragam semua kan tidak menarik. Tapi dengan keragaman warna, aneka rupa warna, aneka bentuk itu, kita melihat keindahan di dalamnya. Nah, dan Allah memang menciptakan alamnya ini dengan kejamakan, dengan keindahannya, dan berbagai jalan menujunya. Nah, kita yang penting kita berada di dalam siratal mustaqimnya itu sendiri. Prinsipnya kita berada dalam persamaan. Kalau kita belajar ke prinsip-prinsipnya, kita akan temukan titik temu dari semua tarekat. Ya, saya kira begitu. Mudah-mudahan ibu-ibu gak ada yang mau nanya ini. Sebenarnya sudah habis waktunya. Maaf, ini ibu bisa kita tanya satu kesempatan kepada. Silakan. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan, tadi Bapak mengutip barang siapa tidak punya mursyid, gurunya adalah setan. Di toko buku banyak kita temui buku-buku cara cepat belajar tasawuf, itu buku-buku itu bisa enggak kita jadikan mursyid kita, Pak? Terima kasih. Bagaimanapun, saya kira namanya kita ini melewati satu perjalanan yang sulit. Anda ini mau sekolah matematik, mau belajar matematik aja, kalau nggak ada guru yang bimbing itu alangkah susahnya itu, ya. Walaupun Anda punya bukunya, walaupun sekarang buku sudah disebut self-teaching, itu orang sekarang memudahkan pelajaran dengan membuat buku semudah-mudahnya. Tapi kalau untuk belajar komputer atau belajar ekonomi, ada ekonomi for dummies, ya, for apa, orang tolong, ya, artinya untuk orang yang paling bodoh dibuatkan buku sehingga gampang dimengerti gitu. Tapi tetap saja kalau kita baca, tetap aja kalau ada guru itu lebih cepat ngertinya. Seperti kita belajar di sekolah, ya, ada guru. Sekarang kita mau naik sepeda, oke, kita belajar teorinya semua, kita naik sepeda berhari-hari, jatuh tunggang langgang, sudah luka sana luka sini, belum tentu bisa naik sepeda. Coba ada satu orang yang sudah pernah, yang sudah tahu naik sepeda, pegangin kita di belakang, ayo jalan, ikuti satu jam, dua jam, tiga jam, sudah bisa bawa sepeda. Ya, memang masalahnya sekarang, Anda tadi kita katakan, saya lebih suka kata-kata Rumi tadi, seorang yang berjalan tanpa guru membutuhkan waktu 200 tahun untuk 2 hari perjalanan. Itu lebih tepat daripada secara ekstrim kita mengatakan gurunya setan, ya.
Saya kira ada orang-orang, sekali lagi saya tidak mengatakan secara prinsip bahwa itu mutlak, bahwa tidak boleh tanpa guru. Tapi secara umum bagaimanapun, karena seringkali kita baca buku, kita punya penafsiran sendiri. Penafsiran kita belum tentu benar. Walaupun guru itu sudah menulis buku sebaik-baiknya. Ada seorang guru sufi terkenal di Iran, namanya, bukan guru sufi, dia seorang ahli tafsir Quran yang terbaik pada zaman kita ini. Allamah Muhammad Hussein Tabatabai. Dia membaca buku-buku sufi karangan Ibnu Arabi seperti Futuhatul Makkiyah, pembukaan-pembukaan Mekah. Dia baca sendiri, dia belajar. Dia seorang ulama besar. Dia punya otoritas, dia bisa saja baca sendiri. Tapi ketika suatu ketika dia ketemu dengan seorang guru sufi yang mendapatkan pengkajian buku itu secara berkesinambungan dengan suatu tradisi lisan, ya, tradisi lisan itu artinya buku itu dibaca, jadi seperti juga di pesantren-pesantren dibacakan oleh orang yang pernah belajar dari seseorang yang pernah belajar langsung kepada penulis buku itu, dan ketika dia baca sambil dia menjelaskan sebagaimana si penulis menjelaskannya dahulu pada awalnya, karena kata-kata yang tertulis itu tidak bisa menggambarkan semua realitas. Ketika suatu realitas diungkapkan dalam bentuk tulisan, maka dia terjadi pemiskinan dan dia tunduk pada keterbatasan kata-kata, yang mana kata-kata itu tidak bisa mewakili banyak hal seperti intonasi, tekanan yang bisa merubah makna.